Dalam sebahagian riwayat menyebut, apabila Umar membawa pulang, apabila tentera Islam banyak membawa pulang harta, jauh. Dahulu bukan ada pasukan auditor, audit berapa harta, bawa harta daripada Parsi, segala emas permata bawa pulang ke Madinah. Jauhnya Iran ke Madinah. Berapa bulan perjalanan. Sayyidina Umar kagum dengan jujurnya tentera Islam yang berpuluh ribu itu. Tak ada siapa yang mencuri sikit ke, masuk dalam poket ke, letak di dalam apa kantung ke. Kata Umar, Masya Allah, hebat kamu, amanah kamu. Sebagian riwayat, Ali menyatakan, Afafta ya amirul mu'minin, wa'afat ra'yatuk, la rata'ta, la rata'u. Riwayat ini ada perbedaan di kalangan para ahli riwayat. Engkau itu iffah, engkau itu amanah, tidak mengambil yang haram, wahai amirul mu'minin. Demikianlah rakyatmu. Jika engkau itu juga mengambil yang haram, mereka juga demikian. Maka semua kita bertanggungjawab. Kita kena iffah supaya anak-anak kita juga iffah. Saya dengar semangat Pak Bupati untuk memastikan amanah itu dalam masyarakat kita. Jadi bukan saja rakyat, kontraktor yang bikin itu pun amanah. Semua orang di Malaysia, di Indonesia, di seluruh dunia Islam perlukan amanah itu. Saya kadang-kadang bersedih juga bila kita pergi lihat kepada pengurusan negara orang bukan Islam yang tak banyak membicarakan tentang hari akhirat, lebih teratur daripada kita di negara-negara orang Islam. Mungkin kita punya syarahan kita itu masih terbatas pada pembicaraan wudu, air wudu dan solat. Belum mendalam masalah siasah syariah, politik Islam yang besar yang dibahaskan oleh sarjana-sarjana Islam.